Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi pandemi virus corona saat ini, marilah kita tetap menyatakan syukur atas kasih Allah. Mari kita masuki ibadah keluarga ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhan tetap setia memelihara kehidupan kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 3. Kita masuk rumah. Hidup manusia itu dinamis, namun kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang hidup yang kita alami, sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita, Dialah yang menyediakan yang kita butuhkan. Bila kita merasa aman dan tenteram, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita dengan menaikkan pujian PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Thank you.
dan basuhlah diri. Lalu aku pergi
dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat pulih. Lalu para tetangga berkata kepadanya, di manakah dia? Jawab orang buta itu, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawab orang buta itu, ia memoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka sebagian orang-orang Farisi itu berkata, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membangun tidak? Maka timbul pertentangan di antara mereka. Lalu mereka pulang kepada orang buta itu, dan engkau, apakah kamu tentang dia? Karena ia telah memulaikan matamu. Jawab orang buta itu, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua dari orang buta itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawab orang buta itu, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadi yang buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepada orang buta itu, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memulaikan mata? Jawab orang buta itu, telah katakan padamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Ketika tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kebenaran. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar
Jawab mereka, engkau ini naik sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa dia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya kepadanya. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosa. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang bersedia membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia itu dinamis, mengalami pasang surut. Nah, di dalam kondisi ini manusia tidak bisa lepas dari situasi yang menuntut harus bertindak sekaligus bertanggung jawab. Di dalam setiap situasi dan kondisi ini manusia dapat memaknai kehadiran dan keterlibatan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Kemudian menceritakan pengalaman hidup ini kepada orang-orang di sekitar mereka. Memaknai dan menceritakan kehadiran dan keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan adalah tanggung jawab iman setiap orang percaya. Karena ketika kita masih bisa melanjutkan kehidupan, sesungguhnya kehidupan kita tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan, tidak lepas dari pemeliharaan Tuhan melalui segala berkat yang dianugerahkan kepada kita. Sekalipun kadang-kadang berkat itu harus kita raih, harus kita jemput melalui kerja keras. Sekalipun kadang-kadang harus kita usaha dengan penuh perjuangan, dengan penuh kejujuran dan kecerdasan akal pikir. Tetapi itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Ketika kita dengan hasil kerja, kita tidak boleh mendapatkan penghasilan dan kita boleh mencukupi diri kita. Ketika kita menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, ancaman, hambatan dan juga godaan, kita tidak terjatuh, tetapi kita bisa merasa aman dan juga damai sejahtera. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Pengalaman hidup datang silih berganti. Kadang suka, kadang duka, kadang senang, kadang susah, kadang gembira, kadang bersedih. Menjalani hidup dengan senang dan gembira itu adalah hal yang mudah. Namun ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, menjalani hidup dengan susah dan sedih karena penderitaan, kadangkala kita berat
Berbagai macam penderitaan itu adalah realitas kehidupan yang harus kita hadapi bersama-sama, dan hal itu tidak bisa kita hindari. Dan realitas kehidupan ini, penderitaan ini akan menghasilkan respon yang beragam di dalam kehidupan kita. Ada yang merespon secara negatif, yang pada akhirnya membuat orang mengalami putus asa, mengalami ketakutan, mengalami keterpurukan. Namun ada juga orang yang merespon dengan sikap positif. Ia berjuang dengan sekuat tenaga, dengan penuh sukacita, dan juga dengan penuh pengharapan. Karena ia meyakini bahwa di dalam setiap penderitaan itu ada karya Tuhan di dalamnya. Respon negatif dan respon positif, semuanya tergantung di dalam keputusan pribadi masing-masing. Mana yang hendak kita pilih? Apakah kita merespon setiap penderitaan itu dengan negatif atau secara positif? Melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini, setidaknya ada tiga hal yang dapat kita pelajari. Hal yang pertama, kita tidak memberikan penilaian dan pernyataan penghakiman terhadap orang yang menderita sebagai akibat dari dosa yang dilakukan oleh dirinya maupun yang dilakukan oleh orang tuanya maupun oleh generasi-generasi sebelumnya. Cara yang demikian ini tidak akan memberikan perubahan apapun bagi orang yang menderita atau orang yang sakit, dan juga tidak akan memberikan pertumbuhan dan perkembangan di dalam kehidupan iman kita. Itu yang pertama. Seperti kalau kalian di dalam bacaan kita, bagaimana orang-orang mencoba menghakimi orang buta ini. Seakan-akan kebutaan yang dialami itu akibat dari perbuatannya atau dari para leluhur. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kita diajar untuk memiliki cara pandang yang positif dan juga sikap yang positif terhadap siapapun yang menderita. Karena ketika kita menjumpai penderitaan, kita bisa memaknai bahwa di sana Tuhan berkenan untuk memakai kita menjadi alatnya untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara berempati, dengan menolong orang lain untuk meringankan beban bagi mereka yang sedang menderita. Seperti di dalam situasi dan kondisi pada saat ini, ketika dunia diramaikan oleh peristiwa pandemi virus corona. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita. Salah satunya dengan cara apa? Dengan social distancing. Menjaga jarak secara sosial dengan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Itu akan menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Social distancing bukan berarti kita kemudian tidak mengasihi mereka, bukan berarti kemudian kita membenci mereka. Tetapi dengan social distancing ini, kita boleh mengasihi orang-orang di sekitar kita, termasuk kita sendiri. Kemudian poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari bacaan kita, seandainya kita yang berada di dalam posisi orang buta itu, atau kita yang mengalami penderitaan,
Kita diajar untuk tidak mencari kambing hitam. Hal ini menjadi penting bagi kita untuk kita tekankan di dalam kehidupan kita. Sebab ketika manusia mengalami penderitaan, pasti selalu ada peluang dan potensi untuk menyalahkan pihak-pihak lain. Nah, bacaan Alkitab kita pada saat ini hendak menuntun kita agar kita tetap meyakini bahwa ada belas kasih Allah yang teranyam, yang terjalin di dalam seluruh kehidupan kita. Di dalam penderitaan kita juga diajak untuk memiliki kepekaan di dalam melihat peristiwa derita. Karena di dalam peristiwa derita selalu tersedia ruang untuk merenung, ruang untuk memproses dan mendewasakan iman. Pada akhirnya ketika kita harus dewasakan, kita diajak untuk menuturkan karya Allah karena belas kasihnya kepada kita. Menjalani hidup di dalam rangkaian menerima sekaligus menyatakan karya Tuhan memang tidak selalu mudah, karena di sana ada yang namanya tanggung jawab, ada juga yang namanya konsekuensi yang menyertai. Namun dengan meyakini bahwa karya Kristus telah mendewasakan kita, maka akan memampukan kita untuk mewartakan karya Allah melalui keseluruhan hidup yang kita jalani secara arif, yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam segala peristiwa kehidupan kami menyadari akan kehadiran, akan campur tangan dan juga pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan yang boleh kami rasakan hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa bersama kami. Secara khusus kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, karena lanjut usia. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong mereka di dalam segala kelemahan tubuh ini. Tuhan boleh mencampur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menguatkan dan juga menghiburkan, sehingga mereka boleh tetap memiliki damai sejahtera dan juga sukacita di dalam kelemahan tubuh yang mereka alami. Kami juga secara khusus berdoa untuk para penderita virus corona. Tuhan boleh tolong mereka, Tuhan boleh kuatkan, dan Tuhan boleh pulihkan mereka. Dan juga bagi keluarga mereka, kiranya Tuhan juga memampukan mereka untuk menghadapi situasi dan kondisi. Kami juga berdoa bagi para medis, ahli-ahli kesehatan yang dengan pantang menyerah mereka ada di dalam garis depan untuk menyelesaikan persoalan yang berat ini. Tuhan boleh memampukan mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan juga boleh memberikan kesehatan kepada mereka. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami pergumulan hidup, baik itu di dalam pekerjaan, usaha, relasi satu dengan yang lain, maupun di dalam pendidikan.
biarlah kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memampukan jemaat Tuhan di dalam menghadapi setiap pergumulan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha yang telah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan berkat Tuhan melalui usaha dan pekerjaan, dan biarlah kiranya Tuhan boleh terus memberkati dan menyertai. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami di dalam menjalankan pemerintahan, terlebih di dalam situasi dan kondisi pada saat ini. Tentunya mereka mengalami kegelisahan, tentunya mereka harus bijak di dalam mengambil keputusan. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan menyertai mereka. Bapa yang baik, apabila di dalam ibadah keluarga ini ada terselip dosa dan pelanggaran, kami juga memohon ampunan dari Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap campur tangan dan penyertaan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pada keluarga ini akan segera berakhir. Marilah kita kembali kepada aktivitas kita sehari-hari dengan penuh sukacita. Jalanilah hidup dengan rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Marilah kita menaikkan pujian dari PKJ 185 bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan mengurus kita. Yang penuh tantangan ini dari sekarang sampai marah.